Hello Brovers, pasukan bocil nobar, dimanapun kalian berada, bagaimana nih kabarnya semuanya? Gue baru banget pulih karena kemarin sempat gue paksain ngonten, kira gue udah mendingan, gak taunya tumbang lagi. Nah sekarang udah 100% pulih cuy, makanya lagi berenergik pisan ini teh. Oke, pada video kali ini kita lanjutin lagi maraton dari serial Urutorama Nexus yang versi Full HD 1080p, cuman di channel ini aja bahas alur cerita serial Ultra End Project, tapi kualitasnya 1080p dan itu benar-benar jernih banget. Makanya di subscribe dong, aktifkan juga loncengnya tanpa berlama-lama lagi. Higuzo, ini dia Ultraman Nexus Junis Blue Arc Renseiju, and welcome back to Klipon X Nobar. Kita lanjut ke episode 30. Nah ini adalah puncaknya sebenarnya. Setelah episode 34 tuh sebenarnya masuknya sudah arc-nya si Komon dan Nagi. Walaupun Komon di situ belum jadi dinamis, tapi dari episode 35 sampai habis itu tuh udah kerasa bahwa dia tuh main karakternya sama si Nagi. Oke, pada episode 30 ini kita langsung disambut oleh ancaman baru dari Space Beast yang terdeteksi oleh sistemnya Illustrator. Ren pun dengan sigap kembali berubah jadi Nexus Advance untuk hadapi Space Beast itu. Di sini Ren berhasil melukai Beast itu hingga salah satu serpihan kulitnya jatuh ke kebon sebelah. Karena keadaan sudah semakin rusuh, maka Ren menggunakan Junis Blue, kemudian membawa monster itu ke Meta Field. Tanpa disangka-sangka, pria misterius yang memata-matai Ren sedang memantau pergerakan hingga beberapa jurus dari Ren. Dengan kata lain, pria itu tahu bahwa Ren adalah dinamis ketiga dari Ultraman Noah. Saat sudah masuk ke Meta Field, Ren tidak mau ambil waktu lama untuk menghabisi Space Beast ini dengan membunuhnya menggunakan Storm Sword. Di sisi lain, para peneliti dari pihak TLT mencari bekas serpihan kulit yang sempat terkena serangannya Ren yang tadi. Namun faktanya, ada satu serpihan yang terlewatkan dan diambil oleh sosok yang dijuluki sebagai Unknown Hand atau bisa dibilang tangan tak dikenal. Cuman kan agak guring gitu ya kalau pakai bahasa Indonesia. Setelah perang sama Space Beast dan belum istirahat, si Ren langsung gaskan kerja cuy di kedai. Namun tak lama dari itu, Komon datang mengunjungi Ren. Karena bisa dibilang Komon ini tuh tahu kalau Ren pasti beneran gak istirahat. Makanya dia datang mengunjungi Ren untuk sedikit mengurangi rasa lelahnya. Di situ, Ren sempat bercerita mengenai masa lalunya yang kelam di mana ia tidak punya orang tua karena Ren terlahir dari hasil eksperimen DNA Prometheus Project. Walaupun begitu, Komon tahu di balik keceriaan Ren, sebenarnya Ren itu pasti sangat sakit mentalnya karena dia itu kesannya kayak nggak punya masa lalu, nggak punya masa depan juga. Jadi Ren kayak terjebak dan harus melanjutkan hidupnya apapun yang terjadi. Namun dari kejauhan Ren masih tetap saja dipantau gerak-geriknya oleh pria yang dari awal tadi. Berlanjut ke Ishibori yang khawatir tentang nasib Knight Riders karena ia sudah mendengar bahwa ada mata-mata di markas TLT yang mensabotase Ultimate Vanisher. Namun si kapten tidak mau membahas itu karena ia tidak mau membuat kegaduhan besar di tim Knight Riders. Namun faktanya percakapan mereka didengar oleh direktur TLT dan juga Shiori. Setelah menguping pembicaraan Ishibori, direktur TLT pun datang ke sebuah pertemuan dengan seorang pria misterius juga. Anjir, ini sebabnya partnya tuh banyak gitu gue bikinnya karena cerita intinya teh ringan gitu sebenarnya, tapi misteri-misterinya itu yang berat banget. Di sisi lain, Illustrator pun mengingat kejadian lampau yang melibatkan alien The Visitors yang membawa sebuah teknologi canggih bernama Lethe. Nah, teknologi Lethe inilah yang nanti bakal jadi kunci utama pada arc-nya Renseiju, Komon, dan juga Nagi. Balik lagi ke Komon dan Ren yang kembali ke kedai. Di sana, mereka bertemu dengan si Mizuo yang dimana
Ren itu memberitahu si Komon bahwa Mizuo ini nggak tahu apa-apa tentang Ren yang jadi Dunamis Noah. Namun saat bertemu dengan Komon, Ren meminta Mizuo untuk mengobrol sebentar dengan Komon. Di sini ternyata Mizuo tahu kalau Ren sengaja menyuruh Komon karena ternyata selama ini Ren sudah tahu dia dimata-matai oleh orang lain dan ingin langsung memburu orang itu. Namun Mizuo langsung ngekomporin aja gitu, ngasih tahu Komon. Percakapan mereka pun didengar oleh mata-mata itu. Mereka bertiga pun mau tidak mau harus langsung mengejar pria itu. Di sini, Mizuo berhadapan langsung dengan pria itu. Akibat serangan dari si Mizuo, salah satu barang milik pria itu jatuh. Namun barang itu tidak disadari oleh Mizuo, Ren, dan juga Komon. Karena pria itu berhasil lari, maka mereka bertiga lanjut makan malam bersama dengan pemilik kedai dan Harisu. Di situ si Ren bercerita bahwa ada seorang pria yang sangat memuji burung plover emas yang terbang dari Hawaii ke Alaska. Namun ia tidak memberitahu siapa pria itu. Saat mereka hendak pulang, ternyata Harisu sempat mengambil salah satu benda yang terjatuh tadi. Benda itu milik si mata-mata misterius. Jelas di sini si Mizuo mendapat petunjuk baru untuk memecahkan misteri ini. Di sisi lain, ilustrator mengingat kenangannya bersama Ren. Ya, terdapat plot twist di sini. Ilustrator atau nama aslinya itu Yu, ternyata merupakan anak Prometheus juga sama seperti Ren. Makanya ia sangat dekat sekali dengan Ren, bahkan bisa dibilang Ren adalah sahabat sehidup sematinya. Balik lagi ke Mizuo yang kini bekerja sama dengan Komon untuk menganalisa isi dari chip itu. Komon juga mengkonfirmasi bahwa itu bukan teknologi manusia, karena di zaman itu belum ada teknologi secanggih itu ya. Saat dibuka ternyata benar, isinya merupakan datanya Ren Senju secara detail. Di situ juga tertulis satu kalimat yaitu Rafael belum datang. Mizuo pun di sini berteori bahwa sosok yang disebut Rafael sebenarnya merupakan sesuatu hal yang sangat berkaitan sekali dengan Ren Senju. Di sisi lain, Ren mendeteksi adanya Space Beast di malam hari. Anjir, tadi dia belum istirahat ternyata boy. Udah lawan Space Beast lagi malamnya. Namun ia dikejutkan dengan Mizuo yang ternyata datang tengah malam ke kamarnya si Ren. Anjing sih ya. Nggak usah suzon, Anda nggak usah suzon. Mizuo ini cuma datang pengen nanya soal nama Rafael yang mungkin ada hubungannya dengan Ren. Setelah dari kamar Ren, ia melaporkan hal itu ke Komon di markas TLT. Jelas ini masalah yang sangat serius karena Ren ini gegabah kalau berantem. Lu lihat aja di part sebelumnya, dia itu ngebabat semua serangan musuh tanpa menghindar bahkan. Daryl suicide sebenarnya ini teh. Di sini Mizuo tuh akhirnya jujur juga cuy ke Komon kalau dia tuh sebenarnya ditugaskan oleh Direktur Matsunaga buat memata-matai Ren sebagai anak Prometheus. Namun walaupun begitu, Mizuo tetap tidak mengetahui ya bahwa Ren ini adalah Dunamis. Faktanya, percakapan mereka direkam oleh pria misterius yang barusan hampir ketangkep. Setelah itu, Komon ditemui oleh ilustrator, di mana ilustrator kembali memperingatkan Komon untuk jaga jarak dengan si Ren. Di sisi lain, si Nagi ini ternyata menyadari ada yang janggal dengan cara Ultraman baru ini bertarung. Ia pun melaporkan hal ini ke Kapten Night Riders. Komon kembali mendatangi Ren yang sedang bekerja di kedai. Ia melihat kalung yang sudah disiapkan Ren untuk diberikan kepada Mizuo. Namun Ren di sini menceritakan mengapa ia bisa kenal dengan Yu ilustrator. Ternyata dulu Yu merupakan teman seasramanya. Dengan kata lain, Yu itu anak Prometheus juga dan orang yang dimaksud oleh Ren waktu itu adalah Yu. Faktanya Ren menginginkan kebebasan dalam berekspresi, berperilaku, hingga kebebasan melakukan hal apapun tanpa harus dimonitoring peneliti. Ia pun lari dari asrama di malam hari dan berpamitan dengan Yu terlebih dahulu. Balik lagi ke Komon yang ternyata kembali ke markas Night Riders karena adanya sinyal Space Beast. Sedangkan Ren sudah memberikan kalung lumba-lumba ke Mizuo. Ia pun ikut pergi karena mendeteksi Space Beast yang sama lewat Evolve Thruster.
Ren pun datang ke lokasi sebagai Nexus Unis Blue dan langsung membawa Space Beast ke Metafield. Akan tetapi secara tiba-tiba, Metafield Ren diambil alih oleh Unknown Hand menjadi Darkfield G. Terjadilah pertarungan epik di sini. Di sini Ren lehernya tuh kena sepet cuy. Ia pun langsung ngedrop. Space Beast suram itu pun mendapat energi besar dari Unknown Hand hingga akhirnya berencana membunuh Ren dengan serangan mematikan. Ren yang barbar ketulang pun tetap maju dengan motivasi terobos aja lah anjing. Nagi yang tahu itu upaya bundir sebenarnya. Dia pun inisiatif menembak sisi samping Ren agar tidak terkena serangan mematikan itu. Singkat cerita, Ren menggunakan Arrow Storm untuk membunuh Space Beast itu. Di sini Nagi sudah tahu ya ternyata dari awal bahwa sosok Ultraman biru ini memang punya niatan untuk mati dalam pertempuran. Itu sudah kelihatan gitu ya dari awal, beda dari Himeya yang baru menyadari bahwa dia itu kudu berkorban untuk mengalahkan Dark Mephisto. Nah, sedangkan di sini si Ren ini teh emang dari awal emang niatnya teh bundir gitu. Common pun di sini makin penasaran apa yang membuat Ren ingin sekali mati di pertempuran. Depresikah atau ada hal lain? Di sisi lain, Mizorogi dikunjungi oleh Direktur Suram Matsunaga. Si direktur ternyata berusaha memberitahu kebenaran kalau dulu Mizorogi sempat menjadi musuh sejuta umat karena tingkah kejamnya yang membabi buta orang-orang tak bersalah hanya demi menjalankan misinya. Mizorogi yang tidak terima pun kembali terhubung ingatannya dengan semua perbuatan yang ia lakukan. Kemudian muncullah suara yang membisikkan Mizorogi dengan kata, "Kau hanyalah boneka." Ya, sosok yang membisikkan Mizorogi ini adalah The Unknown Hand atau sosok pengkhianat di TLT yang sampai sekarang masih menjadi tanda tanya siapa orangnya. Ya, selama ini Mizorogi hanyalah tumbal dari rencana Unknown Hand untuk menjalankan misinya tanpa harus turun tangan secara langsung. Mizorogi yang kini pulih ingatannya mencoba kabur dari markas TLT. Si direktur pun mencoba melindungi Mizorogi yang hampir ditembak. Karena di sini posisinya Mizorogi kan udah bukan orang jahat lagi ya, dan justru dia merupakan sumber informasi berharga untuk mengungkap siapa sosok Unknown Hand ini. Mizorogi yang terlihat panik pun membawa Mizuo untuk dijadikan sandera, sedangkan salah satu anggota Intel TLT bernama Misawa yang sedang melaporkan pun malah dibantai oleh sosok misterius yang kuat diduga dia adalah The Unknown Hand. Sang direktur tidak bisa mengizinkan semua Knight Riders untuk turun tangan karena ancamannya adalah Mizorogi. Ia tidak mau kehilangan pasukan Knight Riders-nya. Nagi dan Kaumon pun inisiatif untuk maju mencari Mizorogi karena mereka berdua dekat dengan Mizorogi dan Mizuo. Di sisi lain, Mizorogi menjelaskan bahwa ada satu hal yang harus ia lakukan. Maka dari itu, ia membutuhkan bantuan Mizuo pada misi dadakan ini. Namun, di tengah perjalanan, fisik Mizorogi kian melemah. Ia pun istirahat sejenak bersama Mizuo. Anjir, si Mizuo teh sasimo kianya sana sini mau gitu. Setelah beristirahat, mereka melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, mereka tertangkap ternyata oleh Nagi dan Common. Di sini, Nagi sempat percaya dong dengan Mizorogi yang sudah menjadi baik gitu ya. Akan tetapi saat Mizorogi ingin menyerahkan diri secara cuma-cuma, tiba-tiba... Ya, ternyata sosok pria yang menembak Mizorogi adalah Misawa, agen TLT yang sempat diculik tadi. Dan ternyata Misawa ini juga
sudah kayak terpengaruh gitu ya sama The Unknown Hand. Di sini Misawa mencuri Dark Evolver dan berubah menjadi Dark Mephiston. Ren yang mendeteksinya langsung berubah jadi Nexus. Di sini Common menyadari bahwa Dark Mephiston yang dikendalikan oleh Misawa merupakan sosok yang berbeda karena ia jauh lebih brutal dari Mizorogi. Ditambah matanya tuh merah menyala yang membuatnya jadi pembeda dengan Mizorogi. Nah, sosok ini diberi nama Dark Mephiston Z-Way apa gimana, gua nggak tahu bacanya, maaf. Ren yang berhasil memojokkan Dark Mephiston KW Super ini dibuat terkejut dengan upaya brutalnya menggunakan garpu somai. Terjadilah pertarungan udara di sini. Jujur, untuk sekelas Tokusatsu 2005 gitu ya ini teh, CGI-nya keren, bre. Ren yang dibuat terpojok langsung disedot energi cahaya oleh Dark Mephiston KW Super. Di sini muncul pertanyaan dong, mengapa Dark Mephiston sangat terobsesi dengan kekuatan Ultraman Nexus? Dengan kata lain, ini si Misawa ya yang terobsesi. Tak tega melihat Nexus hampir mati, Mizorogi pun menggunakan sisa tenaganya untuk berubah kembali menjadi Dark Mephiston yang OG. Ia pun terlibat pertarungan epik di sini. Ya, Mizorogi kena tojos garpu somai cuy. Namun ia mengunci Misawa untuk meminta Ren menggunakan Aerostorm agar mereka berdua mati dan bumi kembali aman dari ancaman Dark Ultra. Setelah pertarungan berakhir, Mizorogi yang sudah sangat lemas atau sekarat gitu ya, memberitahu Nagi bahwa semua Dark Ultra yang muncul itu sebenarnya orang baik. Namun kegelapan hati mereka dihipnotis oleh seorang pria dengan kekuatan yang full kegelapan. Orang itu dijuluki Unknown Hand oleh pihak TLT yang selama ini dimaksud oleh ilustrator dan juga tim Knight Riders lainnya. Mizorogi pun tewas di tempat. Namun sebelum si Mizorogi ini modar gitu ya, Mizorogi ini sempat ngomong kalau Nagi ini harus waspada karena Unknown Hand berada di sekitar Nagi, bahkan sangat dekat dengan Nagi. Kemudian kita langsung diperlihatkan seorang pria misterius yang kembali meretas beberapa data terkait Ren Senju, Nagi, dan juga Common. Kemungkinan besarnya ya berarti bukan Common ya, karena Common kan jadi sasaran datanya ini, ya kan? Berarti pria inilah yang menjadi Unknown Hand. Siapakah dia? Di sisi lain, Ishibori membuka proyek Prometheus. Lah loh, kok dia bisa buka proyek Prometheus? Ia pun bertanya pada Shiori soal proyek Prometheus. Namun tiba-tiba terdapat energi kegelapan yang berusaha masuk ke dalam lantai Zero di markas TLT Jepang. Hal itu langsung terdeteksi dong oleh ilustrator. Pihak Knight Riders pun mencari tahu siapa penyusup yang mau masuk ke lantai Zero. Karena faktanya lantai itu berisikan tenaga pembangkit energi yang menopang markas TLT. Nah, itu awalnya. Tapi faktanya, ilustrator mengetahui kalau ternyata isi dari lantai Zero ini adalah teknologi bernama Lethe. Ilustrator pun mengkonfirmasi bahwa ini adalah rencana utama dari sosok Unknown Hand, di mana ia berusaha untuk menggapai Lethe. Keesokannya, Ren ditempungi oleh seorang wanita cantik bernama Hazuki Matsunaga. Wanita ini adalah anaknya si direktur bejat. Jelas ini membuat si Mizuo tuh rada cemburu ya sebenarnya. Ya si Mizuonya juga sasimo anjir. Di sisi lain kita diperlihatkan flashback direktur Matsunaga yang ternyata kehilangan istrinya akibat peristiwa pertarungan The Next melawan Space Beast pertama atau The One. Waktu itu dunamisnya adalah Sunichi Maki.
Nah, itulah yang jadi trigger direktur Matsunaga bersifat sangat obsesi dengan Ultraman karena ia ingin menggapai kekuatan tersebut dan mengendalikannya dalam komando pasukannya. Dengan kata lain, ia ingin mengendalikan Ultraman untuk melindungi bumi tapi dalam naungan pemerintahan gitu. Jadi tetap tertata gitu ya, tapi kan caranya salah sebenarnya. Sedangkan hal itu ya menurut gua ya jelas bertentangan dengan prinsip Noah dan Dunamisnya yang sama-sama pengennya tuh independen. Toh Noah tuh ya nggak butuh bantuan sebenarnya ya. Dia kan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, wong dia dewa kok. Tak lama dari itu, Hazuki datang untuk memberitahu bahwa kemarin merupakan hari ulang tahun ibunya. Akan tetapi ayahnya secara tiba-tiba mendapat laporan kalau Hazuki baru saja berusaha mendekati sosok Ren Senju. Jelas ini tanda tanya besar, apakah si Hazuki ini tahu bahwa Ren adalah Dunamis Noah? Nanti akan terjawab. Di sisi lain, Ishibori memperlihatkan salah satu intel TLT dari Amerika yang bernama Mizuhara Sara. By the way, Mizuhara Sara ini merupakan wanita yang sempat terlibat dengan konflik pertempuran The Next sebelum Noah memilih Himea. Waktu itu Sunichi Maki ya Dunamisnya. Di situ ternyata terlampir juga sebuah data bahwa anak Prometheus sebagian besarnya memiliki kecacatan yang sangat parah, di mana beberapa anak ada yang umurnya bahkan tidak sampai 18 tahun. Dengan kata lain, ketika anak tersebut menginjakkan umur 18 tahun, ia akan mati. Sebenarnya obatnya itu sedang dikembangkan oleh pihak grup Prometheus. Akan tetapi Mizuhara Sara membatalkan proyek itu dan anak yang terdiagnosa bakal tewas di umur 18 tahun ini jadi terlantarkan begitu saja. Ini juga menjawab mengapa Ren sangat tidak peduli dengan nyawanya karena ia sendiri tahu bahwa waktu ia tinggal sebentar lagi. Namun itu semua ditutupi dengan senyuman dan keceriaannya di depan banyak orang. Balik lagi ke Ren yang berkencan dengan Hazuki. Di sini Hazuki menjelaskan soal mengapa ia bisa tahu Ren Senju karena ternyata ia melihat foto Ren di berkas yang sempat terjatuh milik ayahnya. Disitulah Hazuki mulai penasaran dengan Ren karena ayahnya sempat berkata bahwa itu adalah misi rahasia TLT. Di saat yang bersamaan Mizuo memata-matai mereka berdua. Makanya jangan sasimo cekainge. Di sisi lain, terungkap fakta bahwa obat yang dapat membuat Ren tetap hidup walaupun udah lewat 18 tahun itu bernama Rafael. Ya, Rafael bukan sosok jahat atau bukan karakter yang bagaimana-gimana, tapi itu obat guys ternyata. Nah, Rafael inilah yang membuat si Ren sangat terkejut mendengar kabarnya di episode sebelumnya. Di saat itu juga Kapten menghadiri pertemuan bersama Mizuhara Sara yang menjelaskan bahwa ini semua berkaitan dengan Lete, sebuah teknologi yang dibawa oleh alien The Visitors 20 tahun yang lalu. Nah, Lete ini ternyata berada di Section Zero markas TLT Jepang atau lantai Zero yang berusaha disusupi cahaya gelap tadi. Para The Visitor mengatakan bahwa mereka mengungsi dari planet mereka karena terjadi kehancuran di planet mereka itu. Tapi di sini, The Visitor tuh nggak cerita kalau dia tuh planetnya hancur gara-gara apa sebenarnya. Mereka ini cuma bilang kalau mereka ingin tinggal di bumi kemudian memberikan berbagai macam teknologi yang sampai sekarang digunakan TLT. Makanya TLT ini menjadi perusahaan tercanggih di dunia, lebih tepatnya di universe-nya Ultra End Project. Akan tetapi, The Visitors juga memohon pada manusia untuk menggunakan teknologi mereka dengan baik dan benar ya, dengan satu tujuan, yaitu melindungi bumi dari Space Beast. Sedangkan Knight Riders berhasil melakukan pemberontakan dengan meretas sistem TLT Amerika Utara di mana mereka mendapati bahwa Ultraman Nexus biru ataupun merah bukanlah yang pertama. Ada satu Ultra yang turun dari tahun 2004 berhadapan dengan Space Beast. Subjek itu diberi nama The Next, walaupun sebenarnya itu adalah sosok yang sama ya atau Ultraman yang sama, tapi kan di sini mereka nggak tahu dong. Di sisi lain, Ren mengatakan pada si Hazuki bahwa ia mencintai seseorang dan ciri-cirinya semuanya itu mengarah ke Mizuo. Tah, Mizuo, nggak usah suzon anda. Makanya nggak usah sasimo.
Seketika, Hazuki menarik Mizuo yang sedang bersembunyi. Tak lama dari itu, Space Beast muncul di tengah area perumahan Cikarang. Ilustrator pun melaporkan situasi gawat darurat karena sekarang, Unknown Hand benar-benar secara terang-terangan menyatakan perang dengan manusia. Knight Riders pun berangkat ke lokasi. Namun di sini kita bisa lihat tatapan Nagi merasa curiga kepada semua orang di Knight Riders karena Mizorogi sempat menyebut ciri-ciri Unknown Hand itu berada di sekitar Nagi dan benar-benar deket banget. Ren yang sudah sangat emosi dengan kelakuan Unknown Hand ini pun berubah di keramaian orang karena ya nggak ada waktu lagi. Jelas di sini semua orang akhirnya mengetahui sosok Ultraman sang pelindung bumi. Karena Ren secara terang-terangan menyelamatkan orang-orang dan bersambung. Greget gila. Gue lanjut ke final chapter di mana pada final chapter itu udah masuk ke arc-nya Nagi dan Komon. Pokoknya di final chapter-nya itu twist-nya bikin emosi bre. Penasaran kan siapa Unknown Hand-nya? Makanya tonton part terakhirnya setelah ini. Tenang aja bakal gue rilis lebih cepat kok jaraknya. Kemarin jaraknya jauh pisan karena ya lagi kurang sehat aja. Terima kasih udah nonton. Gue Klepon X pamit undur diri and I'll come see you next time.